Satu Suro. Memang terkenal sakral dan penuh aura mistis bagi sebagian orang. Sebanyak cerita angker dan penuh mistis tentang malam Satu Suro. Bahkan dipercaya malam Satu Suro adalah lebarannya makhluk gaib, sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahannya. Aneh yang jelas, mitos tersebut hingga kini masih banyak dipercaya. Tak heran jika orang-orang Jawa Ambangan pada zaman dulu kerap menghindari berbagai pesta upacara pada bulan ini, termasuk pesta perkawinan dan juga hajatan. Barokah sak kate pun dumateng marang Gusti Kang Maha Kuwasa.